Xiaomi resmi mengumumkan spesifikasi dan harga smartphone teranyarnya dengan seri Mi 10T dan Mi 10T Pro di Indonesia. Ponsel yang mendukung jaringan 5G ini dibanderol dengan harga Rp6,9 juta untuk seri Pro dan Rp5,9 juta untuk seri Mi 10T. Direktur Xiaomi Indonesia Alvin C. mengatakan ponsel ini diprogram untuk memberikan hiburan berkualitas saat orang-orang diharuskan berdiam diri di rumah dan tidak dianjurkan keluar rumah karena pandemi COVID-19. C. menambahkan beberapa fitur yang ditanamkan di seri ini sangat mendukung untuk aktivitas seperti menonton film dan bermain game. Dari segi desain, kedua seri Xiaomi Mi 10T ini memiliki warna Lunar Silver dan Cosmic Black. Keduanya menggunakan lapisan matte finish sehingga tidak meninggalkan jejak sidik jari. Untuk perlindungan ekstra, Mi 10T dilengkapi Triple Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan, belakang, dan pada bagian kamera sehingga terlindungi dari goresan. Layar ponsel selebar 6,67 inch dan didukung dengan refresh rate 144 Hz. Sensor sidik jari diletakkan di bagian samping ponsel, sehingga mudah dijangkau saat berada dalam genggaman. Dari segi performa, Mi 10T dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 865. Skor AnTuTu untuk seri ini sebesar 583.997. Mi 10T didukung dengan RAM 8GB dan varian ROM 128GB. Untuk seri Pro, varian ROM lebih besar, 256GB. Untuk mendukung aktivitas hiburan seperti bermain game dan menonton film, Xiaomi dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Baterai didukung dengan fitur fast charging 33 watt. Baterai handphone dikatakan bisa terisi dalam 1 jam saja. Terdapat juga fitur video 8K. Xiaomi juga menambahkan beberapa fitur kamera seperti long exposure, 3 filter warna, photo clone dan video clones, dual video, time burst, dan time lapse video. Perbedaan di antara dua seri ini hanya terletak di sisi kamera dan ruang penyimpanan. Mi 10T menawarkan kamera 64MP plus 13MP ultrawide plus 5MP makro. Kamera depan menggunakan 20MP dan ruang penyimpanan 128GB. Sementara sang kakak Mi 10T Pro menawarkan 3 kamera, yakni 108MP, 13MP ultrawide, 5MP makro, dan kamera depan disematkan 20MP. Sementara ruang penyimpanan disediakan 256GB. Untuk mendapatkan ponsel ini, Anda harus mengikuti pre-order pada 10 Desember hingga 14 Desember 2020. Pemesanan dapat dilakukan di situs resmi Xiaomi, di mi.com, dan gerai resmi Mi Store di seluruh Indonesia.